Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-murid di rumah? Saya harap semua berada dalam keadaan sehat walafiat insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita bacakan doa sebelum kita mula pembelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tajuk kita pada hari ini ialah al-jumal al-basitah ataupun al-hiwar. Okay, ayat mudah dalam bentuk perbualan. Ada soalan dan ada juga jawapan. Objektif kita pada hari ini, murid dapat menyebut ayat mudah perbualan dengan sebutan yang betul. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 69, 70 dan 71. Iaitu masih lagi berkaitan dengan tajuk Anshita Al-Asifiyah Activity Co-Curriculum. Okey, Al-Jumal Al-Basitah As-Sual. Okey, saya terangkan sebab saya dah pernah terangkan dalam satu video yang lama dulu. Cuma saya ulang balik sahaja. Jumal basitah dalam bentuk soalan ini, okay, dia akan terbentuk melalui dua perkara ni. Yang pertama kata tanya dan yang kedua kata kerja. Apa dia kata tanya ni? Mada. Kita ada banyak mada, kaifa, aina. Tapi yang kita belajar hari ni mada, apakah? Okay, mada, apakah? Jadi itu kata tanya. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Tal'abu, kamu lelaki sedang main. Okay, tal'abu. Mada tal'abu. Okay, dah jadi satu ayat soal. Mada tal'abu, apa yang awak sedang main. Okay, yang kedua, mada tal'abina. Mada tal'abina, apakah yang kamu sedang main. Ustaz, sama je. Apa yang membezakan dua ni? Yang membezakan dua ni adalah jantina orang yang kita tanya. Okay? Siapa yang kita nak tanya tu? Dia lelaki ataupun perempuan? Kalau yang kita tanya tu nama dia Muhammad, okay, jadi kita guna mada tal'abu ya Muhammad. Kalau dia perempuan, kita akan tanya mada tal'abina ya Aminah, contoh. Okay? Jadi kita kena tengok kepada siapa yang kita nak tanya. Jadi kita kena gunakan kata kerja yang betul. Tengok lelaki atau perempuan. Bezanya apa? Bezanya kalau perempuan, kita tambah ya dan nun di bahagian belakang kata kerja ni. Itu wazan untuk kata perbuatan bagi perempuan. Okey, faham eh? Setakat tu ni saya ulang balik. Saya rasa dah saya pernah terangkan dalam satu video yang dulu. Cuma saya ingatkan balik. Kemudian yang kedua, al-jumal al-basitah lil jawab. Jumal al-basitah, ayat mudah untuk jawapan. Ada tiga benda. Yang pertama, ada kata ganti diri, ada kata kerja dan juga ada kata nama. Sebagai contoh, soalan yang sama tadi kita tanya madza tal'abu, apa yang awak sedang main. Kita tanya lelaki, jadi lelaki terjawab ana al-abu kuratul qadam. Ana al-abu kuratul qadam, saya sedang bermain bola sepak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya yang kita tanya tadi tu perempuan kan, Aminah, madza tal'abina ya Aminah. Aminah pun jawab ana al-abu kuratul syabaka. Saya sedang bermain bola jaring. Okey. Kalau tengok di sini, dia lelaki atau perempuan, jawapannya tetap sama. Okey, jawapan sama. Sebab kata ganti nama saya, tak kisah lelaki ke perempuan, kata kerjanya adalah al-abu, sama sahaja. Okey, dia tak ada perbezaan. Jadi jawapan dia tetap akan sama. Ana al-abu quratul syabakah, ana al-abu quratul qadam. Okey, tak kisah saya yang jawab ni sekarang ni lelaki atau perempuan. Okey. Cuma yang kita kena bezakan waktu kita nak tanya sahaja. Nak tanya lelaki ke? Nak tanya perempuan. Astami' wa atakallam wa akra'. Okay, sekarang
saya dengar, saya sebut dan saya baca. Okey, kita akan tengok hiwar dalam buku teks. Okey, dalam muka surat yang saya bagi tahu sementara tadi, kita akan bacakan satu persatu dan kita akan cuba tengok apakah perbezaannya. Yang pertama, okey, sekejap eh. Tak nampak kan? Okey, boleh tengok eh. Boleh tengok kat buku teks juga untuk rujukan awak. Mada tal'abu? Okey, tengok orang yang bertanya ni perempuan, tak kisah yang bertanya ni lelaki perempuan tak kisah, tapi siapa yang dia tanya tu, kepada lelaki ke perempuan? Sekarang ni ditanya kepada seorang lelaki, jadi kena guna tal'abu. Mada tal'abu? Okey, jawapan dia, ana al'abu kuratal qadam. Saya bermain bola sepak. Sekarang ni lelaki bertanya kepada perempuan, mada tal'abina? Kenapa tal'abina? Kerana saya sekarang ni nak tanya kepada seorang perempuan, kena guna tal'abina. Mada tal'abina? Contoh nama dia Sarah. Ya Sarah, ana al'abu kuratar rishah. Saya sedang bermain badminton. Okay, itu cara jawab dia. Dia jawab, boleh baca dan tengok cara soal. Kita kena tahu beza dia eh. Jawapan sama saja, dia lelaki ke perempuan ke, jawapan tetap sama. Seterusnya, mada tashtariku? Apa maksud tashtariku? Menyertai. Apa yang kamu sertai? Ditanya sekarang kepada siapa? Lelaki kan? Lelaki ni, mada tashtariku? Kalau perempuan, mada tashtarikina? Okey, tengok pada orang yang ditanya tu, kita nak tanya siapa. Mada tashtariku? Ashtariku fi firqatil kashafah. Saya menyertai pasukan mengakap, pengakap. Seterusnya, mada tashtarikina? Ashtariku fi nadil komputer. Tanya kepada seorang perempuan, apa yang awak sertai? Saya sertai kelab komputer. Okay, kita tengok yang seterusnya lagi. Mada tushahidu? Mada tushahidu ya Kumar? Okay, Pramod Kumar contoh. Dia tanya Sir Pramod kan. Mada tushahidu ya Pramod Kumar? Contohlah kan, ini nama Kumar kan. Jadi dia jawab, ana usyahidu mubaratal kuratil qadami. Apa yang awak sedang tonton, sedang saksikan, sedang tengok, wahai Kumar? Kumar jawab, saya sedang menonton perlawanan bola sepak. Ni dia tengah tengok ni. Jadi telefon tanya Kumar, "Oi Kumar, buat apa?" Tentulah kan. Tengok apa tu? Bahasa mudah kita kan. Dia jawab, "Aku tengah tengok pemain bola." Tentulah kalau bahasa kita. Kemudian tengok yang ni. Madza tushahidu ya Milin? Dia tanya kepada Shina ni pula. Madza tushahidina? Saya silap. Madza tushahidina? Kenapa tushahidina? Kerana dia nak tanya kepada Milin. Milin ni pula seorang perempuan. Jadi dia tanya, Milin, tengok apa tu? Madza tushahidina ya Milin? Milin jawab, ana usyahidu musabaqah Qafzil Ali. Dia tengah tengok perlawanan pertandingan lompat tinggi. Sekarang musim Olimpik kan. Jadi Milin jawab macam tu. Seterusnya, hal tafuzu fi mubaratil kuratil yad? Okey, sekarang tengok kata soal ya. Tadi sebelum ni maza dia, sekarang dah ubah. Iaitu hal. Hal maksudnya adakah? Tadi apakah? Yang sekarang ni, adakah kamu menang ataupun berjaya dalam perlawanan bola baling? Tanya kepada, mungkin cikgu ni tanya kepada anak murid dia. Dia jawab, na'am, afuzu fi mubaratil kuratil yad. Ya, saya berjaya dalam perlawanan bola baling. Kemudian tengok seterusnya, hal tafuzina? Kenapa tafuzina? Kenapa ada yanun? Kerana dia sedang tanya kepada seorang perempuan. Okay, saya ulang banyak kali dah ni. Okay, jadi awak, saya rasa awak boleh faham lah. Hal tafuzina fi mubarati kurati syabakah? Adakah awak menang perlawanan bola jaring?
member dia kot satu kelas kan tanya, ataupun awek dia tanya awek dia contoh kan. La afuzu fi mubarati kurati syabakah. Okay, la afuzu fi mubarati kurati syabakah. Dia kata la, saya tidak berjaya. La afuzu, tadi na'am, sekarang la. Okay, tengok dekat hal eh, dekat bahagian ni kalau awak tengok soalan hal, jawapan dia mesti antara dua ni, na'am ataupun la, mesti ada. Kalau orang tanya kita hal adakah, mesti jawab dia ya atau tidak, mesti jawab. Okey, dalam bahasa Arab macam tu, bahasa Melayu pun macam tu sebenarnya. Adakah awak menang? Ya, saya menang. Adakah awak menang? Tak, saya tak menang. Macam tu eh. Jadi kena iakan dulu ataupun nafikan dulu. Contoh, sekarang ni kan saya tanya awak, adakah awak dah buat kerja-kerja sekolah yang sebelum ni? Ha, awak jawab sendiri, na'am aw la. Okay, fikir sendirilah kan. Jadi jawab, na'am, saya dah siap tugasan sekolah. La, saya tak buat langsung pun. Mana-manalah jawapan yang bertepatan dengan keadaan semasa awak. Okay, seterusnya. Okay, jadi ini ringkasan. Tadi, kalau awak tengok tadi, kita ada baca beberapa ayat kan. Yang ini ringkasan. Okay, ini ringkasan ni adalah tugasan yang pertama awak kena buat hari ini, iaitu tulis nota ni. Okay, tulis nota ni. Tulis nota ni di buku tulis. Okay, dan tolong selang satu baris. Selang satu baris. Buku kita banyak lagi, kita dah mula 8. Selanglah banyak-banyak baris, tak ada masalah. Selang supaya nampak tulisan tu lebih jelas. Okay, tengok dekat sini. Okay, sekejap. Saya pergi keluar muka saya sekejap. Dekat sini. Okey. Okay, awak tengok eh dekat skrin ni. Sekarang ni ada beberapa ayat. Ayat yang kita dah baca semua ni. Cuma saya ringkaskan, mazal tal'abu ataupun tal'abina. Kenapa ada dua? Tal'abu untuk kita nak tanya kepada lelaki. Kalau tal'abina, kita nak tanya kepada perempuan. Jawapan dia macam mana? Jawapan dia sama saja, ana al'abu. Ni ayat jawapan dia, al'abu. Yang belakang ni boleh ubah, yang digariskan ni boleh ubah. Contoh, maza tal'abu ya Faiz, ana al'abu kuratul qadam. Okay, ana al'abu kuratul qadam contoh. Ataupun dia boleh ubah, ana al'abu kuratul yad, saya main bola baling. Tak ada masalah. Okay, ni cuma satu format cara soal dan jawab. Yang kedua, maza tashtariku. Tashtariku untuk kita tanya kepada lelaki, tashtarikina kita tanya kepada perempuan. Jawapan dia ashtariku. Tengok eh, tashtariku, ashtariku jawab. Tal'abu, al'abu. Yang ni, maza tushahidu ataupun maza tushahidina. Okay, sorry, kembali kepada yang ni eh. Ashtariku finadil komputer, saya menyertai kelab komputer. Belakang ni pun sama, di bawah garis ni kita boleh ubah. Kita boleh ubah, contoh kita buat perbualan kan, kita boleh ubah, saya menyertai kelab yang lain. Nadi al-lughah contoh, saya masuk kelab bahasa dan sebagainya lah. Seterusnya yang ni, tushahidu, maza tushahidu, maza tushahidina. Apa yang awak sedang saksikan, menonton. Ana ushahidu jawapan dia. Dan belakang ni pun sama, boleh jawab apa yang awak sedang tengok lah. Ushahidu musabaqah Khafzul Ali, musabaqah Syadul Habli, mana-mana yang awak sedang tengok. Okay, ni cuma nota saja, awak salin saja, tak kena ubah apa-apa. Cuma saya buat ni untuk rujukan kita nanti akan datang. Kalau kena buat ayat ke apa, kita boleh rujuk dekat sini. Yang keempat, hal tafuzu ataupun tafuzina. Okay, tafuzu, tafuzina. Okay, kalau tengok tiga ni semua maza, maza, maza. Yang ni hal, adakah? Okay, jadi cara jawab dia kena ada dua ni dulu, na'am ataupun la, ya atau tidak. Barulah kita sambung dengan ayat jawapan. Na'am afuzu fi musabaqah pertelian. La afuzu. Okay, la afuzu. Macam itulah cara jawapan kepada soalan ni. Okay, awak kena ingat eh, jawapan lelaki atau perempuan sama sahaja. Yang kita beza bila kita nak tanya tu, lelaki, kita tengok lelaki. Okay, lelaki kita pakai yang depan ni. Perempuan, perempuan kita pakai
yang ada ya nun di bahagian belakang. Okey, selesai. Ini tugasan yang pertama. Sekarang tugasan yang kedua. Tugasan tadi salin, salin. Dan yang ni adalah tugasan yang kedua. Kena buat juga dalam buku tulis. Sikit sahaja, 3 ayat sahaja. Madza tashtariku? Ha, tadi dah ada nota tadi kan? Tashtariku macam mana nak jawab? Ha, ana ashtariku. Kan? Jawapan. Fi? Ha, awak tengok ni. Awak rasa apa benda yang dia menyertai? Dia sertai pasukan apa ni? Unit apa macam ni? Awak tengok gambar, awak rasalah. Okay, awak jawab dekat bahagian belakang. Nota-nota semua awak boleh tengok dekat buku teks dan juga buku tulis. Yang minggu-minggu sebelum ni kita dah tulis perkataan-perkataan ni. Madza tal'abina? Ana. Ha, tal'abina. Ditanya kepada perempuan. Ana. Tadi kat nota. Kalau tal'abina macam mana nak jawab? Ha, ada perkataan dia kan? Kemudian sambunglah sampai habis ayat tu. Ana. Tengok permainan apa yang dia sedang main ni. Awak rasa bola apa ni? Okay, awak jawab buat dalam latihan ni. Soalan yang ketiga, madza tushahidu? Apa yang awak sedang tonton? Awak sedang tengok. Ana, ha, cara jawab dia ada dekat nota tadi juga. Kalau tushahidu macam mana nak jawab? Ada perkataan dia. Kemudian di bahagian belakang tu tengok. Dia tengok permainan apa ni? Okay, awak tulislah ana. Musabaqah kuratu apa macam tu, eh, buat berdasarkan kefahaman awak yang ada pada nota tadi. Di sini ada Dania mazatu syahidu, ada cara jawab apa, ubah-ubah yang garis ni lah, yang garis-garis ni ubah berdasarkan situasi yang ni. Okey, faham tugasan? Okey, sekiranya awak faham tugasan, komen dekat bawah. Okey, komen dekat bawah awak faham tugasan. Okay, awak faham tugasan, awak tulis ke komen. Kalau tak faham, tak jelas, boleh tanya saya dekat komen pun boleh, ataupun boleh PM saya. Okay, dan jangan lupa sebelum bila dah siap tugasan tu, isi Google Form kehadiran yang link saya dah share dekat dalam grup WhatsApp. Isi kehadiran ni penting. Okay, dan pastikan waktu nak isi kehadiran, awak check betul-betul dekat masa awak isi tarikh kelas tu, yang mula-mula tu tarikh tu. Tolong pilih betul-betul. Ni saya cek tengok ada yang isi tahun 1921, tahun 2040. Ya Allah, awak pakai mesin masa ke apa ni? Saya pun tak faham lah kan. Tapi mungkin awak tersilap lah kan, tak apa. Tapi lepas ni tolong perhatikan betul-betul tahun tu betul, bulan tu betul, tarikh tu betul. Tengok kalender tu, bagi betul dan pilih tarikh yang sebetulnya mengikut kelas yang awak ikuti. Ha, janganlah isi sampai 2040. Nampak no peliknya tu kan. Kau awak ada mesin masa, saya pun tak tahulah. Okey. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.